Jadi ini adalah cara membuat orang kata siaran di dalam Shopee feed. Okey. Dan juga ini adalah jenis kandungan yang anda post. Antara orang kata sedikit cadangan yang saya boleh cadangkan di sini. Bila kita nak membuat posting, kalau macam di dalam Instagram pun kita kena ada strategi, betul tak? Bila kita nak membuat posting, contohnya kita nak buat keluaran produk baru, kita nak buat giveaway pengikut, kita nak buat produk terlaris, kita nak bagi diskaun dan promosi. So ini juga merupakan salah satu cara bila kita nak membuat posting, kena ada orang kata pengisian di dalam kita punya posting tersebut. Okay. Pendedahan percuma dengan hashtag dan juga tag voucher. Ini juga merupakan ciri yang ada di dalam orang kata Shopee feed ni, iaitu gunakan hashtag. Okay. Dalam setiap satu posting, kita boleh meletakkan banyak hashtag. Tak silap saya, dalam 30 hashtag yang tuan-tuan boleh letak. Jadi sila gunakan sepenuhnya hashtag tersebut di dalam caption post feed kita. Okay, supaya pendedahan terhadap produk kita tu akan lebih besar. Okay, selain daripada hashtag, kita boleh gunakan tag voucher. Okay. Selain daripada tu juga, kita boleh gunakan orang kata feed insight. Feed insight ni ataupun rumusan feed ini untuk mengetahui kita punya prestasi feed kita. Berapa ramai orang yang melihat kita punya posting, berapa ramai orang yang like, berapa ramai orang yang komen. Jadi ini juga merupakan salah satu cara untuk kita mengesan dan juga untuk kita buat penambahbaikan mengenai kita punya feed. Kalau kita tahu feed kita sebelum ni tak ramai orang buat, tak ramai orang tengok, apa perlu kita kembangkan, apa perlu kita tambahbaikkan. Okay. Yang kedua adalah story Shopee ataupun Shopee story pun merupakan features ataupun ciri yang ada di dalam Shopee feed. Okay. Macam-macam hashtag ke, belalah nak letak hashtag apa, bergantung kepada apa produk kita. Kalau macam contoh saya jual tudung, letaklah hashtag tudung, hashtag tudung bawal, hashtag tudung senang, hashtag tudung instant, hashtag hijab, hashtag shawl, hashtag apa lagi. Macam-macam produk yang boleh kita, tudung pleated, tudung komod, tudung tak payah gosok, tudung ada aircon, tudung sejuk pun boleh. Macam-macam hashtag boleh kita gunakan untuk kita punya produk, bergantung kepada produk apa yang kita jual. Okay. So ini adalah cara untuk menghasilkan Shopee story. Dan ini adalah idea, sedikit idea untuk tuan-tuan mungkin. Sama juga Shopee story, sama macam Insta story. Kita boleh ceritakan mengenai rutin harian kita. Mungkin kita nak tunjukkan kepada pengikut-pengikut kita punya, follower kita, bahawa inilah rutin kita secara harian membungkus 1,000 order yang kita terima. Okay, kita juga boleh buat posting untuk acara-acara highlight kita, ataupun kita boleh buat mini vlog ataupun tutorial, sedikit tutorial. Ini adalah cara untuk kita pakai mask. Okay, kita boleh contoh ni lah, ni buat story, masukkan kat belakang telinga dan kita letakkan. So ini adalah cara untuk memakai mask, pun boleh juga untuk jadikan sebagai tutorial di dalam kita punya Shopee story kita. Okay. So selain daripada tu, kita boleh gunakan beberapa features lain juga. Kita ada hashtag yang boleh diklik, kita ada pelekat poll, okay, pelekat undian, kita ada pelekat kira-kira, kita ada pelekat quiz, kita ada tulisan dan warna, kita ada pemadam. Jadi semua ciri-ciri ni kita boleh gunakan di dalam kita punya orang kata Shopee story kita. Okay. Dan yang ketiga, kita ada Shopee Live. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Shopee Live ataupun live streaming merupakan trend yang terkini, yang mana kalau kita tengok dekat Facebook, dekat Instagram, orang berniaga secara live. Tetapi untuk memudahkan lagi tuan-tuan dan puan-puan buat live di dalam Shopee, okay, membuat live di dalam Shopee merupakan memudahkan lagi, sebab berbeza bila kita membuat menjual produk secara live di Instagram, di Facebook, berbeza ya kita membuat live di dalam Shopee. Sebab bila kita buat live di dalam Shopee, katakanlah saya jual produk, saya jual mouse, okay, komputer mouse, wireless,
Saya cakap belilah produk ni, harga dia RM30 saja ni. Kalau di Instagram dan Facebook, kalau siapa berminat boleh WhatsApp nombor yang tertera dan berikan receipt dan juga nama dan alamat untuk kita postkan. Betul tak? Kalau di Instagram dan di Facebook. Tetapi di dalam Shopee, okay, di dalam Shopee, walaupun kita terangkan ni adalah produk kita, tuan-tuan kalau nak boleh terus check out, dia boleh terus membeli produk tersebut secara macam biasa mereka membeli produk di dalam Shopee. So itu antara kehebatan dan kelebihan menggunakan Shopee Live. Okay. So ini antara ciri yang kita ada di dalam live streaming. Kita boleh linkkan produk tersebut. Macam sekarang ni kan saya cerita pasal mouse kan. Tiba-tiba kat atas ni, kat belah ni, kat belah kiri atas ni, dia akan ada satu link kepada produk tu sendiri. Untuk kita, untuk pembeli klik pada produk tersebut dan tengok harga dan juga untuk membuat pembelian. Okay. Selain pada tu juga, dia ada follow shop. Okay. Dia ada follow shop yang mana... ada follow shop yang mana dia boleh follow kedai tu terus sambil tengok kepada live streaming. Okay, boleh membuat bidaan. Okay, kita ada fungsi icon yang lain-lain juga. Okay, dan juga yang terakhir kita ada seller coins. Seller coins yang mana untuk penonton yang menonton kita punya live dan mereka tunggu, maka untuk sampai tahap satu masa yang kita tetapkan, pembeli ataupun penonton tersebut boleh tebus tebus coin, Shopee coins yang kita berikan, yang penjual sendiri berikan kepada penonton. Okay? Jadi ini adalah cara untuk membeli seller coins melalui aplikasi. Okay? Tuan-tuan boleh ikut saja kepada langkah-langkah ni, ada 6 langkah sahaja. Dan ini adalah iklan. Okay. Selain daripada yang tadi kita terangkan, antara lain yang kita boleh lakukan adalah iklan ataupun iklan Shopee. Okay. So iklan Shopee juga merupakan salah satu orang kata peralatan pemasaran yang begitu kerap digunakan oleh penjual yang mana nak mengembangkan lagi perniagaan mereka di dalam Shopee. Okay. Jadi tuan-tuan, di dalam iklan kita boleh menggunakan melalui aplikasi Shopee dan juga boleh nampak di dalam aplikasi Shopee dan juga di dalam laman web Shopee. Okay. So ada 3 jenis iklan buat masa sekarang ni, hanya ada 3 jenis iklan: iklan kata kunci, iklan sasaran dan juga iklan kedai. Okay. Iklan kata kunci maksudnya bila orang mencari menggunakan kata kunci yang tertentu. Okay, menggunakan kata kunci yang tertentu yang ada kaitan dengan produk kita, maka kita punya produk yang akan dipaparkan dahulu. Okay. Yang kedua adalah iklan sasaran. Iklan sasaran akan muncul pada 2 halaman di 3 bahagian. Okay. Pertama, halaman pertama adalah di halaman utama. Okay. Pada bahagian daily discover. Halaman kedua adalah di halaman butiran produk pada bahagian produk yang serupa atau dan juga anda mungkin juga suka. Okay. So ini adalah 3 kawasan yang mana kita akan mengiklankan produk tuan-tuan. Dan yang ketiga adalah iklan kedai. Okay. Iklan kedai buat masa sekarang terbuka kepada penjual-penjual yang terpilih sahaja. Penjual Shopee Mall, preferred seller dan penjual-penjual yang terpilih. Okay. Sama juga dengan seller coins. Seller coins buat masa sekarang terbuka kepada sesiapa yang ada live streaming. Kalau siapa tak ada live streaming, boleh buat report kepada kita punya customer service untuk mereka panjangkan kepada tim live streaming untuk orang kata aktifkan. Okay. Terima kasih kepada Amira. Amira dah letakkan link tersebut untuk sesiapa yang belum ada live streaming ataupun dah ada live streaming tapi belum ada seller coins, boleh isi borang Shopee Live registration ni untuk tuan-tuan dapatkan kita punya features tu. Okay. Dan ini adalah cara untuk menambahkan nilai kredit iklan. Ingat, bila nak guna iklan Shopee, kita kena beli iklan kredit iklan kita. So ini merupakan cara. Okay. Dan yang kelima adalah auto boost. Ramai yang mungkin ada tanya dengan saya, Shopee auto boost ni apa? Okay.
Shopee Boost memberi peluang kepada penjual untuk menyebarkan produk mereka dalam platform Shopee untuk menaikkan lagi pendedahan produk kita. Okay, so ini merupakan salah satu cara. Cuma apa yang tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan kena ada Telegram.